Halo friends, selamat datang ya di Eri Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang suka tonton ya di video ini, yang mau request bisa ditaruh di kolom komentar ya guys. Dan segala bentuk video ini bukanlah rekomendasi ya, melainkan hanya analisa secara teknikal. Yuk analisa saham friend ya. Friend yaitu Smart Friend Telkom ditutup di level 75, sempat naik ke level 78 ya, dengan volume transaksi tidak terlalu banyak ya guys ya, hanya 310 m. Untung tidak terjadi ARB yaitu di level 72. Secara teknikal untuk jangka menengah 70% dijual, jangan lupa ya guys, dijual ya. Dan titik tengahnya adalah di harga 77. Titik beli jangan lupa ya di harga 70 sampai 75. Dan titik jual jangan lupa juga di harga 78 sampai 85 ya. Oke, makasih guys yang suka tonton di video ini. Jangan lupa loh di like, comment, dan subscribe. Halo friends, selamat datang ya di Eri Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang suka tonton ya di video ini, yang mau request bisa ditaruh di kolom komentar ya guys. Dan segala bentuk video ini bukanlah rekomendasi ya, melainkan hanya analisa secara teknikal. Yuk analisa saham friend ya. Friend yaitu Smart Friend Telkom ditutup di level 75, sempat naik ke level 78 ya, dengan volume transaksi tidak terlalu banyak ya guys ya, hanya 310 m. Untung tidak terjadi ARB yaitu di level 72. Secara teknikal untuk jangka menengah 70% dijual, jangan lupa ya guys, dijual ya. Dan titik tengahnya adalah di harga 77. Titik beli jangan lupa ya di harga 70 sampai 75. Dan titik jual jangan lupa juga di harga 78 sampai 85 ya. Oke, makasih guys yang suka tonton di video ini. Jangan lupa loh di like, comment, dan subscribe.